Saya Tania Rimper, atlet bowling Indonesia. Hi everybody, they join. Are you guys ready for olahraga dengan skor? Olahraga kali ini saya punya HIIT workout, HIIT exercise that cuma 15 menit dan cuma ada 4 exercise. Dan kita akan mulai dengan jump squat, tapi nggak begitu jump squat. Terus udah gitu kita ada crawling, terus ada push up, dan terakhir kita ada abs. Really simple, cuman 4 exercise dalam waktu 15 menit, tapi pasti semuanya akan keringetan dan it will be really good to start the day. Aku mau kasih tahu gerakannya apa aja dari 4 exercise itu. Yang pertama adalah squat sambil nyentuh lantai. Caranya kayak gini. Kita squat, nyentuh lantai, loncat, squat lagi, nyentuh lantai, loncat, squat lagi, nyentuh lantai, dan loncat. So jump squat, touch the floor. Gerakan kedua adalah crawling dengan mountain climbers. So gerakan kedua, kita crawling dan mountain climber. Kayaknya nggak kelihatan ya, aku dari pinggir. Jadi gerakan kedua kita crawling dan mountain climber. Crawling in front, and then we do mountain climber. Dua each side, so dua kanan, dua kiri. Gerakan ketiga adalah push up, slow push up, touch the floor and go up. So we'll be, kita ada di push up, ke bawah pelan-pelan, nyentuh lantai, balik lagi ke atas. Dan yang terakhir, punch abs. Abs biasa, dan kita ada punch dua kali. Dua lagi, kita punch lagi dua kali. Kita akan lakukan selama 2 circuit. Satu circuitnya 7 menit. Jadi dalam 7 menit itu kita akan melakukan 20 reps per exercise. Exercise pertama 20 reps, exercise kedua 20 reps, exercise ketiga 20 reps, exercise keempat 20 reps. Dan kalau udah selesai yang keempat, kita balik lagi yang ke pertama sampai 7 menit itu selesai. Terus kita ada jeda istirahat 1 menit dan kita lanjut lagi. And that's it. So aku akan mulai jam 9.05. Jadi masih banyak yang bisa join dan exercise bareng Skor Indonesia. Dan jangan lupa air, minum air putih. You guys will need it. Okay. Untuk pemanasan, kita gimana kalau kita lakukan 15 detik jumping jacks, 15 detik high knee, 15 detik butt kick, and 15 detik jumping jacks. Okay, let's do this. Jumping jacks. Pemanasan aja supaya darah kita naik ke atas. High knees. White jumping jacks. Done. Kita akan lakukan tadi sekali lagi, baru kita masuk ke sirkuit. Jangan lupa minum air putih. Go, jumping jacks again. High knees.
detik. Terakhir, jumping jack lagi. Oke, semuanya siap? Let's do this. Pertama, 20 kali jump squat touch the floor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sekarang crawling with mountain climbers 20 kali. 1, 2, 3, 4. Slow push up to the ground. Push up, slow push on the ground. Go up. Let me move this a bit so you guys can see.
satu. Dua. Tiga. Empat. Lima. Enam. Tujuh. Delapan. Sembilan. Sepuluh lagi. Come on. Satu. Dua. Tiga. Empat. Lima. Enam. Tujuh. Hai. Hai Lola. Terakhir. Sit up punches. Satu. Dua. Tiga. Empat. Bagi semua yang ada di rumah dan level fitnessnya lebih tinggi daripada saya, kalau misalnya udah sampai yang terakhir dan masih ada waktu semenit atau semenit 30 second atau 2 menit, balik lagi ke awal, ke yang jump squat touch the floor sampai time itu ke angka 7 menit. Kalau yang mungkin fitnessnya gak secepat saya dan lebih take lama, harus istirahat, it's totally fine. Kalian hanya untuk kerjain selama 7 menit, dan kalau misalnya cuma bisa 3 exercise, it's totally fine. Semua orang punya pace workout yang beda-beda, jadi sesuaikan dengan masing-masing. Pokoknya dalam 7 menit ini, karena ini HIIT workout, jangan berhenti. Kalau HIIT workout kan intensive workout. Jadi kalau intensive workout itu berarti denyut nadi kita akan naik ke atas. Karena itu, makanya kalian harus istirahat 1 menit atau 2 menit supaya denyut nadinya ke bawah lagi, pernapasannya ke bawah lagi, dan baru kita mulai lagi ke HIIT workout-nya. Dan saya mau ngejelasin sedikit tentang kegunaan 4 exercise yang saya bikin. Yang pertama itu karena jump lunges kan, berarti kenain di kaki kita, paha kita, kaki kita di daerah sini. Terus yang kedua, crawling with mount camber, itu adalah upper body kita karena kita crawling ke depan, dan sedikit untuk abs kita. Yang ketiga, push up to the floor, itu semua untuk upper body strength semuanya. Juga push up, makanya untuk yang push up, waktu untuk ke bawah harus pelan-pelan. Jadi semua muscle upper body-nya contracts, terus down to the floor, dan naik ke atasnya harus cepat supaya upper body-nya kena juga. Yang terakhir, sit up punches, itu semua untuk abs, supaya six packs.
30 detik lagi dan kita akan lanjutin satu round lagi dan that's about it. Selesai, 15 menit, cepat, dan kalian bisa melanjutkan kegiatan di rumah, yang kerja di rumah atau yang masih harus keluar kantor. Jadi yang pasti tetap stay safe ya, walaupun yang udah keluar kantor. Yang harus tetap keluar kantor, stay safe. Yang kerja di rumah, 15 menit dan bisa melanjutkan kerja di rumah. Yang mau sarapan abis ini, sarapan bubur, sarapan Indomie, sarapan anything, can go and get. Okay, 2 minutes. Stop all, aku udah bilang 2 minutes. So, sekarang kita lanjut lagi dari awal lagi, okay? Okay, gerakan pertama. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, sepuluh, satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, sepuluh. Crawling mountain climber 10 kali. Salah, 20 kali. Maaf. 1, 2, 3, 4. 1. 1, 2, 3, 4. 2. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, push up. Okay, let's go. Satu, dua,
dengar. Gerakan terakhir. Sit up with punches. Come on. Satu. Dua. Tiga. Empat. Lima. Enam. That's 7 minutes, 7 minutes. Good job. Stop semuanya. Yang ikutin workout. Basah kuyup. Biasanya abis ini saya cuman minum, abisin, isi lagi satu gelas penuh, abisin lagi. Terus kalau udah napas yang gak ngos-ngosan, stretching sekitar 5-10 menit. And yeah, that's it, that's about it. Jangan lupa pantau terus score, IG score, untuk tahu siapa bintang tamu selanjutnya dan jam berapa pastinya. Follow, klik follow score Indonesia. Follow IG saya juga. Yeah, that's about it. Stay safe guys, jangan keluar rumah kalau nggak butuh. And yeah, thank you again. I hope I see you guys sometime soon. Mungkin score akan minta saya untuk olahraga di rumah bersama lagi kapan-kapan. But yeah, thank you so much. Saya berharap semuanya have a nice day. Bye.